balik lagi di channel kita berdua ya. Kalau gue paling pasti ada E-nya, kemarin kagak ada. Nah, Azring opening. Oke, jadi hari ini Babang Azring ngajak kedua Babang Gemet Tricot. Dia ada ide, coy. Ya, kemarin kita udah bikin Angel Ring tapi kagak kita ada jalan. Iya, kita udah buat susah, sekarang kita mau buat mesin-mesin lagi nih, guys. Nah, kita buat mesin ya dari kemarin ya. Bilang kalian, Babang Gemet enggak bisa bikin mesin. Cakap kalian. Ini mesinnya, ini guys, kita mau bikin komputer hari ini ya. Jadi ini kalau kalian lihat di base kita nih, chestnya banyak banget. Banyak banget kalian bisa lihat. Jadi, nah, Azri ingin bikin komputer, dimasukin semua ke komputer. Betul, iya guys. Hebat banget ya komputer Babang Gemet, nggak bisa masukin barang sebanyak itu. Emang hanya di Minecraft guys, hanya di Minecraft komputer bisa buat tempat nyimpen anjir. Iya, makanya jadi, bingung juga loh gimana caranya juga. Tapi logic Minecraft tuh begitu, nggak jelas. Ya kayak gitu lah. Ya. Oke, sebelum dimulai seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe channel gua, channel Azri, bantu Azri yang mendapatkan silver play button, bantu Babang Gemet mendapatkan gold play button. Oke, Azri. Let's go. Sekarang kita yang enak ngapain dulu nih Bang Ajrek nih. Nih ya, sekarang kan kemarin ada di komentar gua tuh bilang buat ini kan kayak ender stuff like that. Nah, tapi gua udah ada nih di sini nih. Dragon kan? Oh, yang mana tuh? Nih, mesinnya gua udah ada di sini. Mesinnya udah ada. Oke, mesinnya udah ada. Oh, yang ini nih. Nah, ya, di sini belakang udah ada nih, cuman kita belum ada telurnya. Telurnya belum ada telur. Ayo ke warung aja dulu beli telur. Ayo beli telur. Bukan ada telurnya, bukan telur naga ya, guys. Bukan telur ayam maksudnya. Telur puyuh entar yang belinya. Telur naga, coy ya. Nah, berarti kita harus ke N World. Tapi sih namanya N. Iya, pokoknya itulah ya. N World sih anjir. Itu laki aja. Sini. Telur pakai N itu guys ya. Apa nama di mana? Sini. Di sini ada end crystal nih sebelah kanan. Beda ini gue ada buat sebagian ya. Gue nggak tahu nih guys, Azri yang bikin end crystal buat apa nih coy? End crystal untuk ngehidupin naganya lagi. Jadi kita tujuannya ke sana. Oke, tujuannya ke piu. Gue nggak tahu di bawah Azri kemana guys, diculik ini Babang Gemet nih. 100 meter lagi kan? Ngapain gue botang lagi nih guys? Ngapain botang nih? Ini bekas tadi guys ya, tadi bikin tata surya gak tuh? Tata surya dong. Powernya, bikin powernya coy. Solar panel, nah ini. Solar panel, bikin solar panelnya tadi lupa ditaruh-taruhin. Ini kita turun new. Gimana coy? Hah? Udah, turun aja. Dia ini malah guguknya mandi, kocak gaming. Sini. Lu mana? Lu hilang kocak? Bah. Belakang lu? Ba aja lu. Bah. Oh ini. Gue. Oh di sini. Dan di sini. Oke. Oh, taruh sini. Nah, di sini. Oke, sekarang kita ke N Chalk. N Chalk. Mana nih? Sebenarnya gue buang-buang sampah dulu. Hah, buang elestial. Lu buang sampah dan dapetnya ke gua, anjay. Ya makanya jangan pegang pickaxe ya. Lupa gua, kita bola lagi kocak. Ayo sini. Ngomong lagi. Oke, let's go. Here. Let's go to the go nyemplung. Let's go, kita lawan naga, lawan naga. Sini. Lawan naga. Ender Dragon-nya ada ya? Mana? Aku ada sih. Loh. Kok ada healthnya gitu. Kok ada healthnya? Ngebug sih kayaknya guys. Tahu. Ini toh ininya udah hancur kocak. Sini. Hidupin dulu net. Caranya pakai end crystal ini, end crystal sini. Hiduplah kau naga, Bonar. Taruh sini. Harusnya hidup nih. Enggak hidup awasnya ini. Harusnya batal hidup. Konten guys kalau enggak hidup. Harusnya hidup. Nah, sip. Azri sudah datang. Halo. Let's go, Sre. Langsung, Sre. Let's go. Mana naga? Sini lu. Kalau misalnya ada ginian berarti belum hilang ya? Kabur dia. Lu. Tebel juga lah, U. Hoki juga dia. Tebel juga lu. Jigong lu tuh. Ayo sini lu, gelut. Nah, ayo asikan, Om. Ayo. Ayo kabur dia, kabur. Nah, jangan kabur lu. Jangan kabur lu, ha?
Buset, ini udah kayak parah. Kita kayak naik apa namanya? Naik pesawat tempur anjay. Ngeong. Lawan aja izit pezet guys ya. Udah ada armor dewa ya, izit pezet sini lo. Ah, sini lo, sini. Oh, mati lo, mati lo. Dimentalin ngocol kali guys dia. Ah, mati lo sih. Naga bonar banyak bacotnya. Dikit lagi ya, tinggal 25%. Udah lebih dari 25%. Oh, lebih ya, tinggal 10% lebih ya. 10% lagi. Apa tuh dia nembak-nembak? Nembak-nembak jigong deh, guys. Nembak jigong. Macam-macam nembak kita jigong, ha? Belumnya gua udahin reak lu ya. Mati, please. Aduh. Ini apa mulu ya? Ini ada N kristalnya tadi gua taro kan, bekas gua taro tadi. Gaming, kita anjurin kah? Jangan lah. Gampang ini bisa lah. Ini kita gebuk dulu aja. Nenek sampai turun, diam turun, di sini turun, kan. Turun. Nah. Anjay, gua ini apa dia mintir. Mati kan langsung. Mati lu ya. Mati. Mana telur ya mana? Bom kar. Apa itu? Aduh. Jadi bilang lu masuk lagi. Iya. Oke guys, akhirnya udah sampai sini dan oke guys, mana ini? Tidak dapat, Zre. Parah banget, coy. No money tuh. Loh, kok hilang? Gimana ya? Gagal pencarian telur naga, coy. Oh, sebenarnya kita bisa crafting. Sabar, coba kita tanya si Apit dulu nih. Minta dikit. Buat apa tuh? Kita bisa crafting sebenarnya. Oke guys, jadi ternyata gak ada telurnya, akhirnya ternyata ini bisa di craft ya. Iya, jadi ya. Tadi gua minta 2 botol. Ya, 2 botol dragon dari Apit. Iya nih, breath napas naga ya, jigong naga ya. Ini jigongnya naga nih. Jigong naga itu 2 biji sama Apit. Kita bilang makasih lo ya. Makasih Apit. Kita butuh 2 nether star. Oke, kita bilang makasih dulu ya. Kita butuh 2 nether star, 2 end crystal, sama ender pearl, dan ternyata dan terakhir eye of ender gua ada. Nah, tentu itu aja juga dikasih taruh sini sama-sama ngasih. Oke, taruh sini. Kita sama butuh ender pearl sama terakhir itu yang itu loh, yang tadi lu taro. End kristalnya itu ya. Yang kristalnya kita butuh ender eye juga. Ender eye udah ada. Ender eye 2 biji. Oh, bikin ituannya. Kita butuh itu. Bikin ini ya. Oh iya. Tapi masalahnya di mana itu? Sama ender eye. Gestere ada nih, gestere. Jadi kita bikin ini dragon eye-nya, bikin ender eye kristal. Kita bikin. Nah, ini selesai. Udah bisa? Udah tuh. Wah. Wow. Oke, the next generation. Oke, jadi kemarin pada yang bilang taruh di sini. Ya, nah, terus bisa harusnya katanya bisa. Oke, ini. Bisa diapain nih maksudnya? Terus kita coba pakai angel ringnya. Oke, ini gimana sih? Ini. Angel ringnya terus ditaruh ke apa gimana nih? Angel ringnya pakai. Wih, udah ada sayapnya, coy. Aduh, jatuh. Wih, gila udah ada sayapnya, GGWP, coy. Ada sayap. Nah, ini gua belum terus gimana cara ngecharger-nya? Enggak tahu. Gua juga bingung nih. Chargernya gimana, guys ya? Gimana cara ngecasnya guys? Ini kita primitif, maaf nih. Wah, kita tanya Apit dulu apa gimana? Gue buang dong. Ya elah, gema. Sabar. Terus. Ketahuan ini. Kita anak vanilla guys kalau kata Mutia. Kita taunya cuma build doang. Belajar ya guys, sambil belajar, oke? Sama wearing gadget. Wearing gadget. Oh, kita disuruh bikin wearing gadget. Kita buat iron satu sama ender eye-nya satu lagi, Gem. Ender eye-nya satu lagi kagak ada gua. Ah, gua aja gua. Tadi ada? Enggak. Nah. Oh, Apit kesini guys, Apit kesini nih, kita dibantu ya. Ulang. Nah. Oke. Okay, nah. Apit, bantu aku di sini, Babang Apit. Nih udah dibuat nih.
dia ngapain liatin bawah, guys? Dia Alak bersama Grace palanya. Palanya bersama Grace. Dia liatin apa sih, guys? Apa? Dia terhipnotis, coy. Dia terhipnotis. Guys, dia terhipnotis, guys. Halo. Halo. Dia terhipnotis. Dia malu kayaknya, guys. Dia malu, guys. Dia malu kayaknya. Dia masih bingung, guys. Masih bingung kayak anak baru lahir. Masih. Baru-baru ke dunia kita dibingung, guys. Dia bingung ini berantakan banget tempat. Nah, udah. Oke. Okay. Siri Apit. Oke, okay. Si Apit ngikutin kita, guys. Ini bisa voice Nyong. Chat ya di sini ya. Kita bisa voice chat. Gini terus doang. Diapain lagi gitu doang. Gini doang. Dibingung, guys. Kayak ada kesalahan, guys. Ya, harusnya kita rada tolol di sini. Bukan ada emang tolol. Ya udah, aku juga kayak gitu, udah bisa kan? Coba dulu, belum coba sih. Belum coba sih. Coba kita coba armornya. Taruhin jaring. Terus ditaruh. Ditaruh fit. Gak bisa. 6.5 hours later. Oke, guys, jadi gua enggak tahu kenapa ya, ternyata kita enggak bisa. Kalau coba kalian komentar di bawah itu kenapa ya enggak bisa ya? Padahal udah ada. Iya, udah ada semua gitu. Telurnya si udah ada. Juga bingung, mesinnya gitu. Udah ada. Mesinnya udah ada, telurnya udah ada ya. Udah tapi enggak bisa. Tapi enggak bisa. Si Apit juga bingung. Kayaknya emang di map kita banyak misteri dah. Ya udahlah, kita skip dulu untuk bikin apa angel ringnya biar bisa terbang. Sekarang Azri pengen bikin namanya itu komputer. Komputer kan? Guys, jadi ini semua kita bisa hilangin nih chest-chest yang di belakang. Chest-chest ini kita bisa taruh semua. Nanti nge-freeze, oh iya gak apa-apa. Santuy. Oke. Oke, jadi sekarang kita bikin kita, komputernya langsung. Yang komputernya kita butuh apa aja ya? Sabar, gue ke base auto, gue lupa nama mesinnya apa aja. Oh ya, mesinnya. Aduh, nge-lag. Nah, coba kita ke base auto juga. Kita ke base auto, kita butuh controller sama disk drive. Ya, di sini nih ya nih, kita bakal bikin yang kayak auto gini nih, yang biar bisa banyak nih kita butuh controller sama disk drive. Bit, sama disk drive. Oke, okay, balik lagi. Ya. Kita balik lagi. Controller ya, kita buat controller dulu nih, Gem. Ingat gak lo nih gua sebutin disk drive, disk apalah, Val. Santai. Nah, disk drive. Nah, ini kita bikin ini gampang sih ininya. Kita nah ini kita butuh silikon 3 biji. Mikrofon chipnya dari mana, cu? Ya bisa dibuat lah. Transistor. Wow, ini lumayan ribet sih. Silikonnya tadi gua taruh mana ya? Bisa. Terus partner ini silikon. Oh terus my god. Circuit boardnya dari mana nih? Habis itu kita buat advanced processor lagi berarti. Oke, ini lumayan sih guys untuk disk drive ini ribet. Ceton mana seton? Ya harus ada raw circuit boardnya ini dari stone-nya mana? Stone. Green gold. Oke. Okay. Ada. Sekarang kita kesini nih. Sini Gem. Bentar. Itu kayaknya rada ribet sih yang itu tuh. Ya. Gua buat mesin-mesinnya dulu ya. Mana? Dari mana? Nih. Oke. Mana? Ya kita butuh kayak gini. Oke, ini buat ini dulu ya, controller dulu ya. Controller dulu. Terus controller. Kita butuh buat sabar. Ke sini binding-bindingnya ini. Controller mana tadi controller? Terus, controller. Controller apa sih namanya? Controller ada di paling bawah deh. Oh, ini dia nih. Bikin yang mesin bawah kanan dulu ya. Advance ini kita buatnya diamond sama redstone. Diamond oh, satu. Oh ini deh guys, ini kontrol ini nih. Kontrolnya banyak banget soalnya di sini, coy. Redstone mana ya redstone tadi? Sama gua. Bentar, minta. Loh, ambil. Nah. Oke, jadi pertama kita buat bindingnya dulu, silikon ini. Oke, dah. Oke, terus kita bakar. Kita bakar di sini. Oh, dibakar dulu. Raw advanced processor. Masih itu jadi deh advanced processor. Blup. Ini masih raw ya. Nah, jadi advanced processor. Nah, situ udah deh jadi controller. Oke, jadi controller. Sip. Nah, ini harus jadi satu. Oh, terus ini kita buat dulu nih crafting grid-nya. Belum gue iniin. Crafting grid.
Crafting grid. Mana? Nah, ini sip. Tuh. Nah, ini grid-nya ya. Ya. Oke, ini grid kita, kita buat ya. Crafting grid-nya dengan cara crafting table sama crafting grid. Oh, kita butuh advance. Oh, ada nih. Ada. Nah, advance tuh, processor. Crafting grid. Crafting grid udah jadi dua. Jadi dua nih, ya. Satu lagi nih sekarang. Nah, ini yang lumayan disk ini. Drive. Disk drive ini nih. Disk drive itu yang susahnya itu di circuit boardnya. Ini apa nih? Kita butuh cactus green cactus sama clay. Clay. Cari clay. Ingat. Clay kayaknya masih ada deh. Clay block clay, ya itu. Clay block ya. Microchipnya ya, kita butuh iron, paper. Iya, clay block dia butuh clay block, gold. Tentu sama iron 3 biji. Ini bisa diganti apa aja, orange gris day ini macam-macam sih guys, enggak harus satu. Kita butuh gold nugget. Butuh kaktus terus gold nugget. Buat enggak lu gua lagi ya microchipnya nih. Oh, lu microchip dulu. Iron microchip. Nugget. Nih redstone, iron nugget sama iron ingot. Iron nugget. Belum sama, belum aktifin waypoint dia. TP dulu. Sama apa lagi ya? Sama oh, kertas, kita butuh kertas juga. Kertas ada enggak lu? Kertas, sabar. Kayak kertas paper. Kita enggak punya kertas deh. Paper. Ya, enggak punya paper kita, coy. Nama aktifin silakan. Ya? Coba kita minta kertas ya. Mobil cari-cari. Oh, ini kita ada kertas. Oh, ada. Gak jadi, Pit. Gak jadi, ada. Ada, gak jadi. Ada kan? Gak jadi, udah ada. Sekarang disk drive. Oke, okay, disk drive. Kita buat microchipnya. 8. Microchip biar jadi. Terus ini tinggal clay. Clay kita ada gak sih sebenarnya clay ini? Kita buat ini. Clay. Mana clay? Ada, belum ada clay, coy. Mana? Clay kita enggak ada ya, berarti kita harus cari lagi nih. Clay sih di lautan aja sih, kita cari clay block kan ya, guys ya. Heeh. Oh, ini clay ada dari, laut nih. Dari gravel bukan sih, bukan ya? Bukan. Ada bloknya dia. Ah, nih dapat gua bener. Ada. Nah, banyak banget nih. Ada balik lagi gua ke base. Bentar, bener gak sih? Loh kok hilang? Oh ya, clay bener. Tinggal dijadiin kotak aja guys ya, clay block. Silahkan 9. Diambil. 4 ya bener. Pickaxe lo. Lupa mulu bang. Terus setelah claynya udah. Aduh, nge-lag servernya. Clay, tadi kita bikin apa sih? Oh ya, bikin print ya. Kaktus die ya, kita ada kaktus gak? Kaktus di sana, coy. Kan kemarin ada. kemarin kan ada desert tuh. Ada. Di nah, coba sana. Sini. Hup. Nah, sip. Nih, sekarang kita taruh di sini. Terus dah. Jadi raw. Nah, raw-nya ini dibakar kita ya, guys. Dibakar lagi. Dibakar. Nah, jadi itu dibakar. Harusnya udah nih, jadi microchip dia. Microchip. Jadi apa? Jadi, printer circuit board. Iya. Iya, clipboard. Nah, dah. Nah, sip. Terus kita tinggal buat iron sama piston. Piston pakai slime sih. Ada slime gak lo? Gak tau. Kita ada slime gak ya? Itu dia. Ini masalahnya mencar-mencar kesini gak enak kayak barang kita pada mencar-mencar. Iya, makanya susah. Makanya kita harus buat komputer nih. Mencar-mencar coy, barang kita coy, ribet banget asli. Mana ya? Tadi kita butuh apa aja? Itu doang sih. Stick ya. Stick mah gampang. Stick ada nih di sini banyak banget. Set, gila barang kita banyak banget ini, coy. Stick, kabar gua taruhin dulu barang-barang yang crafting ya. Yang udah ada maksudnya. Kita nyari namanya itu pistonnya. Iron. Oke, kita tinggal butuh piston ininya. Pistonnya stick, doang ini. Sticky pistonnya piston. Itu. Pistonnya cuma butuh cobblestone, wood sama iron. Nih, tapi pistonnya udah ada nih. Pakai piston biasa aja guys, nggak usah pakai sticky piston. Harus kan? Enggak, bisa ganti-ganti tuh. Tuh, nggak harus. Masa sih? Oh iya deh. Bentar. Iya, bisa. Bisa.
Nah, dah selesai. Sekarang kita ambil ini. Ya kan, bisa kan? Ini ada tiga semua ya. Sekarang. Urutannya gimana ya dia? Kalau enggak salah di strike di bawah. Oh, gini gini. Ya. Controller ya. Controller balik. Sama piston ya? Hah? Sini buat nyalain sama matiin ya. Kalau enggak salah ya. Ini kan power-nya ini di sini nih controller. Oh iya iya benar. Berarti sini. Enggak gini deh. Eh benar. Ya gini udah. Hidupinnya? Hidupinnya kita tinggal sambung aja harusnya. Tinggal disambung harusnya. Aja. Oh iya tinggal disambung ke sini guys. Sambung kan. Nih gua ada nih. Aduh. Nah, cakep. Nah, kita sekarang tinggal butuh ini apa nih? Apalagi nih? Apaan? Dash drive-nya? Waduh. Hah? Apaan nih? Nah, ini dia disk drive-nya. Oh, hard disk-nya guys. Oh, bikin lagi, coy. Rada gampang sih ini. Obsidian-nya bisa diganti-ganti sih. Eh. Ya. Yeah. Kita salah buat disk drive, bodoh. Hah? Salah bukan yang ini ya? Bukan. Yang mana dong? Kita butuh ini. Hah? Aduh. Kita butuh yang sebelah kanan. Kocak, ini mah gampang anjay. Ah, kocak. Oh, ternyata gini kocak gaming. Yang kanan, bro. Pantesan gue bilang, butuh ini lagi. Rasanya enggak. Ini gampang. Kita butuh advanced processor lagi ya, berarti. Ada kesalahan satu toang tadi. Kita kesalahan teknik, mohon maaf guys. Mohon maaf, ini gue bikin nih dulu guys ya. Begini. Tadi banding-bandingnya mana ya? Oh, juga quartz. Pakai cobblestone. Quartz, nggak pakai cobblestone bisa coy? Oh, bisa. Bisa pakai cobblestone, bisa pakai stone. Oh, oh quartz. Nih. Quartz. Oh, nggak bisa kan? Di sini bisa diganti loh. Nih. Tuh chisel. Oh, pakai chisel stone. Bukan ini tuh. Stone machine casing. Ya, bisa kan? Udah. Bisa. Sekarang kita butuh prosesornya itu sekarang tuh. Sekarang tinggal butuh prosesornya. Prosesornya kayak tadi lagi. Bukan prosesor apa sih namanya? Advanced prosesornya benar. Dibakar dulu raw advanced prosesornya dibakar. Nah, tapi kita buatnya pakai diamond. Apalagi sih tadi buatnya? Diamond redstone, silikon, sama prosesor. Nah, nih. Redstone, silikon, prosesor binding. Prosesor binding. Nah, udah. Chest, nge-chest. Ada, ya ancurin aja sih. Bikin aja sih, Bapak. Ini sih nasi kita juga ada shulker box kita. Ambil aja. Oh ya udah, sip. Coba lihat, jadi? Oh nggak bisa. Nggak bisa bapak, pakai chest udah. Pakai chest nih, ini ada pasnya 8 nih. Ini hancurin aja nih. Nggak, nah. Ini ada deh pas 8. Tuh, 2, 3. Yeah, udah ada nih. Disk drive, kita ambil, ambil ya. Ya ambil. Sip. Terus, taruh nih bawahnya. Tinggal kita taruh di bawah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selesai. Nah, ini ya. Nah. Nah, ini udah semua nih ya. Nah ini sekarang kita butuh disknya ini. Nah tapi gue ada nih Gem. Lo ada apaan? Ada nih untuk storage-nya. Mana ya? Ah ini dia. Mana tuh? Yang ini nih. Oh ini 64K ini ya? Storage ini. Sini. Oh bisa juga bisa ditaruh banyak ya? Ini untuk fluid sih. Gak tau tuh bisa atau enggak. Oh bisa. Bisa taruh tapi banyak ya. Tapi itu untuk cairan apa? Itu untuk cairan doang. Oh. Cuman ya udah taruh aja biarin. Nah, udah enggak apa-apa lah guys ya. Nah, sekarang Okay. Sekarang kita udah bisa taruh semuanya nih. Aduh, gue tonjokin dong. Sih. Terus sekarang kita tinggal ke crafting grid-nya nih. Heeh. Kita udah bisa taruh semua barangnya Gem. Nah, mantap. Ini dia kita tunggu-tunggu nih. Oke, okay, jadi ini kita cutting dulu semua. Terus ini semua chest-nya kita ilangin semua. Ya, pokoknya gitu lah guys ya. Ya, ini kita cut dulu nih ya, guys. Kita cut dulu aja, guys. 2 hours later. Guys, ini udah semua kita pindah-pindahinnya nih. Semuanya udah kosong. Iya, udah baca, kosong ya. Nih guys. Lihat ini nih, udah guys. Bisa nah, kita bisa hancurin semua nih. Masih ada kocak ini. Mana? Ini masih ada gua hancurin mambru. Ya, yaudah tar. Taruhlah ya, sih. Tapi ini udah enak banget sih udah punya ginian. Kaget udah habis ternyata di ini kelewatan coy ya.
Nah ini kita udah bisa hancurin, udah bisa hancurin, ini bisa hancurin. Ya, ini koleksi-koleksi shulker gua. Nah, oh, hancurin. Duh, mantap jiwa coy, ini udah bisa hancurin, hancurin juga. Hancurin eh hidup lo hancurin hidup. Goblok. Lu PR lu sih. PR lu sih. Ada, kita lanjut hancurin lagi. Bye dulu ya. Oke. Kita apa lagi deh? Udah ya. Oh, di atas nih. Udah. Chest-nya. Aduh. Jebol tapi enggak apa-apa sih ini. Ya, ya gampang lah itu terus. Gampang lah guys, gampang guys. Oke, ini semua sudah hilang. Puff. Oke, nah, sip. Udah clear ya. Yang ini masih belum bisa nih karena buat roti jadi enggak boleh dingin. Ya, ini. Ini biarin aja di situ, biarin aja di situ. Nah, ini yang penting udah clear udah ya, bersih sampai, ya sampai tembok-temboknya bersihin juga. Oke, guys. Oke, sampai di sini untuk video kita kali ini. Ini recordnya lumayan panjang ya. Tadi kita juga nanya gimana caranya biar bisa angel ring kita berfungsi ya, karena kita benar-benar gak tahu. Apit pun tadi kita udah tanya juga gak tahu. Mungkin nanti kita bakal tanya sama teman-teman yang lain. Tapi ya, kita benar-benar gak tahu ngapa, gak bisa. Ya, kita pokoknya gak ngerti lah guys, soalnya gak ngerti ya, dan juga kalian komentar kenapa itu naganya kagak ada ya, telur naganya. Padahal kita udah ngalahin naga tapi gak dapet telur ya. Tapi gak apa-apa lah ya, udah bisa di craft ya. Oke, sampai di sini untuk video kali ini. Sampai next video berita, see you next video. Bye-bye, love you. Bye-bye.